Selanjutnya parah, lapor jadi korban pemerkosaan seorang siswi SMP malah dicabuli oleh polisi. Petugas jaga Polsek Tanjung Pandan Brigadir Akmal telah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi jajaran Satreskrim Polisian Resort Belitung telah berhasil mengungkap satu orang pelaku dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Belitung. Telah terjadi dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh seorang oknum anggota Polri dengan inisial AK. Polisi yang seharusnya jadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tapi fakta yang ada justru sebaliknya. Seorang anggota Polres Belitung justru berbuat bejat kepada masyarakat. Korbannya seorang siswi SMP di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Perempuan berusia 15 tahun dicabuli polisi saat melaporkan kasus pemerkosaan yang dialaminya. Mirisnya, pelecehan terjadi di kantor polisi, tempat korban melapor pada 15 Mei lalu. Korban yang bermaksud melaporkan kasus pencabulan yang dialaminya justru jadi korban pencabulan oleh petugas jaga Polsek Tanjung Pandan, Brigadir Akmal. Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Belitung. Kejadian tersebut bermula pada saat korban NJ bersama dengan temannya tersebut tiba di Polsek Tanjung Pandan dan langsung bertemu dengan pelaku AK, lalu diarahkan untuk masuk ke salah satu ruang di Polsek Tanjung Pandan. Setelah ditanyai perihal kejadian yang dialami korban, tidak lama kemudian korban NJ diajak oleh pelaku untuk berpindah ruang, yang mana saat masuk ke dalam ruangan tersebut dikunci dari dalam sedangkan kedua teman korban menunggu di ruangan lainnya. Singkat cerita, di ruangan tersebutlah terjadi dugaan pencabulan tersebut. Atas perbuatan bejatnya, Brigadir Akmal terancam hukuman 12 tahun penjara dan terancam dipecat sebagai anggota kepolisian. Tim Liputan melaporkan untuk NET.